بسم الله الرحمن الرحيم. Ibaratnya batu-batu. Batu-batu di gunung, kalau batu-batu di gunung itu ada mengandung logam mulia, ada mengandung emas di batu itu, maka batu gunung tersebut dihancurkan. Untuk apa? Mendapatkan emas. Tadi tampil emasnya ada di jari-jari masih dibersihkan. Oh, ada kotorannya lagi dibakar sehingga dapat emas yang murni. Kalau pada diri seseorang yang boleh tadi kami nabi masih ada mengandung nurnya Rasulullah, ada Rasulullah di dalam diri orang tersebut, tapi jari-jari masih ada, kotorannya masih ada, dosanya masih ada, maka dibersihkan, diuangi kotoran, dibersihkan oleh Allah dosa-dosanya. Dengan apa? Cobaan dan ujian. Ada kalanya kata Rasulullah, satu dosa yang tidak dapat dihapus dengan sholat, dengan puasa, dengan zakat, dengan haji, dengan amalan-amalan, tapi dengan mendatangkan cobaan, ujian, fitnahan, penderitaan, kehilangan keluarga, penderitaan, penyakit, dan cobaan macam-macam, lalu dia sabar menerimanya, kepala lebih sungguh mungkin membersih dosa. Ada kalanya seseorang yang ingin diangkat derajatnya jadi wali, tapi tidak dapat ditebusnya dengan sholat yang banyak, puasa yang banyak, dengan coba atau ujian. Orang meninggikan derajatnya jadi wali. Ternyata batu dihancur, dibakar lagi emas, masuk jadi emas yang murni. Jadi kalau Allah hendak memilih kita pada jemaah dari kekasih Allah, orang pilihan, hidup ini dipuji, hidup ini dipuji, hidup coba dan coba, ekonomi, keluarga, masyarakat, dan macam-macam coba, untuk apa? Pembersihan Allah. Bahkan para awliya-awliya Allah, orang-orang soleh, ketika mereka dapat cobaan, mereka dapat ujian, dapat penderitaan, mereka bergembira, inilah Lailatul Qadar. Lailatul Qadar bagi hamba-hamba Allah ketika dapat cobaan, ujian, mengembalikannya kepada Allah dan bergembira di cara Allah untuk meninggikan derajatnya, membersihkan. Dan ini cara Allah untuk menyelamati orang yang dapat cobaan. Dan ini kuliah terjadi pada akan menjadi makmum bin Qais wa sallallahu. Bukankah orang yang menerima dosa untuk dapat surga walaupun dia beriman mampir di neraka kalau Allah tidak mengambil dosanya, dibersihkan, disucikan dosanya, berasih baru ke surga. Nah, di neraka itu adalah kalau maling ayam sembuh, maling sapi sembuh, ada pun dosanya. Nah, dari kadar dibersihkan di neraka, maka bila Allah cinta, Allah bersihkan dosa kita di dunia ini. Tidak haballahu qauman ibtalahu. Kalau Allah sudah sayang, Allah mencintai seorang hamba, Allah datangkan cobaan, Allah datangkan ujian untuk apa? Pembersihan dosa. Sudah Allah sayang. Jadi bergembiralah pada jamaah yang mendapat cobaan ujian. Insyaallah. Ulun-ulun pernah berkesan seorang Haji Makmun berhari-hari. Haji inya sakit tu hurufnya S A S A K I I F F sakit K dengan T mengambil I I sakit. Kalau sering kesalahan sih tidak ada, ada pastilah bapak bila kesalahan terus kesalahan kecobaan ujian berhari-hari dia lagi harus bersungguh-sungguh mungkin 4 tahun masih sering. Kalau hari ini masih bersumpah, mendobrak jadi satu. Sakit itu kak dengan ini melakukan angkat dengan tenaga yang sakit. Tapi sabar tadi kalau ini sabar. Akhirnya ini yang pada pihak itu meloncat ke pinggir, hampir sakit jadi sakit.
Jadi orang-orang yang hebat, orang-orang yang mulia, orang-orang yang saksi itu adalah yang hidupnya benar-benar cobaan dan ujian. Sebagaimana ketika Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cobaan yang terberat, ujian terberat Rasulullah. Padahal dia kasih Allah enggak pernah dimanjakan apa. Inilah hidupnya ini mencoba. Allahu Inna alladziina qalu rabbana Allah, rabb kami Allah, thumma istaqamu istiqamah. Istiqamah secara syariat-syariat. Istiqamah dalam amal ibadah lima waktu. Istiqamah pada hakikat lembur pada dalam nurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi sebelumnya Allah. Maka apa kata Allah? Tatanassalu alaihi bil malaikati alla takhafu wa la tahzanu. Ketika orang yang istiqamah, Allah tujuannya, Allah tempat bergantung, Allah tempat bersandar, dapat coba ujian berendah menerimanya, terus Allah yang menjadinya. Ketika saat-saat Rabi tatanassalu alaihi bil malaikati alla takhafu wa la tahzanu. Para malaikat turun, malaikat rahmat turun, berkumpul. Apa kata malaikat? Hai hamba Allah, hai orang yang istiqamah, hai orang yang tujuannya Allah. Apa nasihat dari kalian malaikat itu? Allah takhafu wa la tahzanu. Jangan takut. Yang berduka cita meninggalkan dunia ini. Wabshir bil jannati allati kuntum tu'adun. Surga untukmu, kebahagiaan untukmu. Hamba Allah yang saleh. Insyaallah Anda haji makmum seperti ini adanya insyaallah. Beliau tersenyum, beliau gembira meneteskan air mata, tapi air mata kebahagiaan. Dia tersosor gembira bila jumpa dengan Allah, jumpa dengan baginda Rasulullah. Apa hiburan malaikat lagi? Nahnu awliyakum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kami pengawalmu di dunia. Orang yang istiqamah, orang yang tujuannya Allah, hatinya mahabbah kepada Allah, mahabbah kepada Nabi, di dunia dikawal dikawal malaikat. Guru-guru kami yang mulia, Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Salman, Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Rudi, Tuan Guru Kiai Muhammad Junaidi, dikawal oleh malaikat kemana saja. Tapi kata malaikat, kami mengawal bukan hanya di dunia. Dikubur tidak sendirian, dikubur bersama malaikat. Bahkan ketika orang yang beriman di masjid masalah kuburnya, kuburnya terang benderang luas. Pada jamaah, sesungguhnya peristiwa sahur hari ini mengingatkan kepada kita semua bahwa kematian itu bukan akhir kehidupan. Sekali lagi, kematian itu bukan stop yang over, tidak. Justru kematian ini awal kehidupan yang panjang. Sesungguhnya justru kehidupan di dunia ini kehidupan mimpi, kehidupan yang cuma sebentar, fata morgana. Insya Allah pun yakin dan kita hadir hari ini. Kira-kira diperkirakan tahun 2100 kira-kira masih ada. Sudah habis kita berkhayal tentang ibu kota di Kanajam, belum tentu sudah sampai lagi.